Indonesia Junior bawah 12 tahun menang 1-0 ataupun 1-0 ke atas Mexico, guys. Piala Dunia Junior 2022. Jom kita semak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Okay guys, apa kabar kalian semua? Saya mengharapkan kalian semoga sehat, sejahtera, dipermudahkan segala rezeki kalian dan juga dipermudahkan segala urusan dan sukses kalian ya dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Okay guys, terkait dengan sepak bola ini, Piala Dunia Junior U12 tahun ya, U12 tahun pada 2022 ini. Siapa sangka Indonesia dapat mengalahkan Meksiko, guys. Ini sangat luar biasa. Bagi saya sangat luar biasa karena Meksiko ini sebuah pasukan ataupun timnas yang kita tahu selalu masuk dalam Piala Dunia seniornya, tetapi juniornya dikalahkan oleh pasukan timnas Indonesia. Wow, ini satu kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia, satu kebanggaan bagi Nusantara, bagi Asia Tenggara. Jom kita semak video ini, guys. Daripada mana-mana video ini daripada channel pencinta bola Indonesia. Kepada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, tekan butang loncengnya sekali, guys. Untuk paparan daripada channel ini terkait dengan sepak bola yang Anda ingin saksikan. Oke, judulnya ialah Timnas Indonesia U12 versus Meksiko Piala Dunia Junior 2022, full highlight dan gol. Jadi guys, kita nonton sampai habis ya, supaya kita dapat tahu bagaimana skill individu pemain-pemain U12 ini dan bagaimana gol itu tercetak, terhasil daripada pemain U12 Timnas Indonesia. Jom kita semak nonton video ini. Meksiko, Indonesia U12 tahun. Tengok ah, pemain-pemain U12 ni, Indonesia ini bagus. Mereka bersalaman, cium tangan, kan idu adab-adab Nusantara. Jadi Indonesia buat pemain U12 nya cukup menjaga kesopanannya ya. Indonesia berbaju ataupun berkaos warna putih ya, putih. Kemudian Meksiko ini hijau. Jadi kita saksikan, oh, serangan awal dari Meksiko, tetapi dapat dipatahkan. Kalau diikut cara permainan, skill individu Indonesia ini cantik ya mainannya. Ini pemain bernomor ataupun bernomor punggung 11. Ah, ini 11 nih. Saya perhatikan 11 ini punya teknik skill individu yang baik untuk Indonesia nih. Dan dia ini merupakan perancang di bagian tengah ataupun midfielder, gelandang tengah. Oke, kita lihat dia ambil sepakan bebas. Mencoba terus, tetapi tinggi, guys, tinggi. Meksiko juga menyerang sekali-sekala. Kalau tengok dari segi postur tubuh ya, Meksiko ini lebih besar, lebih gede lagi. Oh, ini peluang Meksiko. Ketimbang Indonesia ini mempunyai postur tubuh yang agak kecil, tetapi dari segi saya merasakan dari segi staminanya Indonesia ini lagi bermain laju, mempunyai stamina yang tinggi dan juga kecepatannya. Skill individu, saya merasakan juga Indonesia punya skill individu. Nah, tengok nomor 6 pun
nomor 10. Ah. Dia boleh lepas sih pemain Meksiko ini, guys. Dua orang. Kepada 6. Kepada 11 lagi. 11 menggelecek. Oh, masih lagi. Jadi di permulaan permainan ini kita dapat melihat bahwa Indonesia juga setanding sebenarnya dengan Meksiko ini. Percobaan terus terlalu tinggi. Bola keluar. Nampak perbedaan postur tubuh Indonesia dan Meksiko. Ah, ini masih lagi dengan Meksiko ini kan. Memang kecil-kecil, tapi skill itu yang penting, guys. Kalau Indonesia masih menyerang, nomor 10 dapat kepada nomor 11. Ah, ini yang saya suka, nomor 11 nih, guys. Dia punya skill individu yang cantik ya. Wow, masih lagi. Berani kan dia pegang bola ini, menggelecek dan melepasi pemain, kemudian membuat percobaan. Sebenarnya itu yang bagus untuk skill individu. Dia boleh pegang. Wow, nomor 6 ini pun bukan alang-alang. Skill nomor 9 ini. Indonesia punya skill individu pemainnya kan. Boleh memegang bola, kakinya boleh main. Itu sangat baguslah. Ah, ini nomor 11 nih. Woi, masih lagi. Oh, dijatuhkan. Sayang. Dia lepasi 2-3 pemain nih, guys. Dikeleceknya. Macam gocekan pecel lele Sadi Ramdhani juga. Percobaan tinggi sekali. Aduh, sayang. Ini pelapis bawah junior, bawah 12. Selepas ini mereka akan pergi U14, kemudian U16. Jadi disinilah bermula pengalaman mereka. Dididik untuk menjadi matang bila balik ke Indonesia. Ini Piala Dunia nih, guys. Piala Dunia, bukan alang-alang kejohanan Piala Dunia U12. Bermain di Eropa. Indonesia mempamerkan persembahan yang mantap, menarik, dan juga dapat challenge pemain-pemain Meksiko ini ya. Terus sepakan tinggi kita, nantikan gol dia, guys. Gol Indonesia, bagaimana dia tercipta ya. Tapi ini 11. Saya suka pemain bernomor 11 ini. Dia kecil tetapi dia berani mencuba, dia berani mengelecek, dia berani memegang bola itu dan memberi assist kepada lawan di samping dia ingin mencuba sendiri, guys. Wah, siapa nama dia ini ya? Saya tidak mengenali pemain ini semua. Nah, ini 11 lagi. Bagus nih 11 nih dididik dari awal nih. Dibagi pendedahan, kemudian digilap bakatnya. Huy. Kalau mengikut strategi permainannya, Indonesia U12 ini, mereka lebih suka menyerang daripada tengah dan mencuba gitu ya. Cuma belum dapat menembusi, belum dapat menembusi ke gawang Meksiko ini. Masih lagi Indonesia mencuba lagi, huy. Banyak sudah kan percobaan dorang, semua tinggi. Semua tinggi Indonesia punya
percobaan ke gawang Meksiko ni. Okey, Meksiko pula menyerang. Meksiko sekali skala lah dapat menyerang dan ini mencuba dari jauh. Uih, hampir lagi. Uih, masih lagi. Uih, akhirnya dapat diselamatkan, dikeluarkan daripada kawasan bahaya oleh pertahanan Indonesia. Oh, itu kena palang lah. Kemudian mencuba lagi. Nasib baik. Okey, kita lihat Indonesia lagi menyerang dari sebelah kiri tiang gol. Masih lagi. Okey, ke depan nomor 11 mencuba gol. Wow, ini dia gol guys. Akhirnya nomor 11 sini juga kan. Terus sujud syukur. Nomor 11 sini saya suka. Cuma saya tidak tahu nama dia guys, siapa. Kalau ada yang mengenali ini pemain licik 11 ini. Hui, berpunca daripada pemain nomor 9 menghantar kemudian 11 dapat peluang terus menerjah ke gol lawan. Okey. 1-0, 1-0 guys. Masih lagi dikeluarkan. Meksiko kadang-kadang lah menyerang lah. Hai, habis 1-0 ke 2 macam habis ya. Oh, di babak yang habis permainan telah ditamatkan ya. Indonesia menang. Okey guys, itu sebentar tadi ya permainan menarik daripada Indonesia U12 tahun kan. Ini junior guys. Jadi walaupun mereka postur tubuh mereka itu kecil, tapi semangat mereka tinggi, stamina mereka tinggi, laju permainannya, skill individu. Saya suka pemain nomor 11, nomor 9, nomor 6, nomor 10. Ini yang merencanakan di bagian tengah sampailah ke penyerang ke atas itu, assist mereka. Tapi yang pentingnya skill individu, mereka berani memegang bola, mereka berani mengelecek. Dan ini kalau digilap guys, sekarang mereka umur 12 tahun, ke 14, ke 16, ke 18, ke 20 dan juga 23 dan senior, akhirnya sekiranya masih terus-terus diberi latihan, beri latihan, itu pasti akan peningkatan. Kita akan melihat peningkatan itu dari tahun ke tahun, dari masa ke semasa. Jadi Tania, walaupun menang 1-0, itu juga adalah kemenangan melawan Meksiko, guys. Bukan negara kecil. Ini U12 ini, Piala Dunia, baru 2022 ini. Jadi, ini sangat-sangat kita nantikan sebenarnya. Dan sebenarnya pemain-pemain ini untuk level-level sebegini, mereka akan mendapat satu pengalaman yang paling bernilai, paling berharga untuk mereka bawa kembali ke Indonesia nanti. Dan apabila mereka sudah tiba di Indonesia, bermain dengan tim-tim di Nusantara ataupun di Asia, itu mereka akan dapat mengatasi tim-tim Asia itu dengan lebih baik sebenarnya. Karena di Eropa pun mereka sudah menunjukkan satu permainan, aksi yang cukup baik. Apatah lagi apabila pulang pada adik-adik ataupun anak-anak bibit-bibit muda daripada Indonesia U12 tahun ini. Semoga mereka akan terus maju, terus didukung sepenuhnya oleh rakyat Indonesia untuk berkarir dalam sepak bola ini. Jadi sampai di situ saja guys video pada kali ini. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.